setelah anime Dog langsung dilanjut dengan anime Midara, men. Ini memang salah satu yang tak tunggu-tunggu sih, memang selama seminggu nunggu anime ini keluar tuh lama banget ah, walaupun durasi hanya 10 menitan. Ini sudah menghibur banget ini, mantep jiwa. Langsung cek animenya, Midara-chan episode kelima. Nah ini, hotel saya gigi anjir. Memang terakhir tuh kayak gini terakhir. Tiba-tiba jauh kan. Nah ini anime sebenarnya memang kebanyakan pendek-pendek. Banyak yang pendek-pendek. Kecil, masuk anjir lah ini. Nah ini ayah si gua ini kuman. Oh gak sumpah nih. Anjir. Selain subtitlenya keren, gambar juga mantep ya. Oke, okay. Skip opening, skip. Oke, okay. Diawali dengan kayak ini men, mantap memang, mantap jiwa. Ini, oke, okay. Gimana? Yo, tampilan awal langsung kayak gini ah. Ini baru masuk setelah opening loh, udah kayak gini men, mantap. Cuman dia ini, uyahu. Oke, okay. Biasanya kalau tampil lagi itu jadi kentat nih biasanya. Nanti, anjir, oke, okay. Oh, oke, okay. Ini tuh cahaya susi yang alami gitu loh. Oh, apa nih? Oh pingsan nih, pingsan udah jelas ada suara air, orang jatuh ke air pingsan berarti. Nah kan bener kan tenggelam kan, saya ada tangan jangan bilang tuh ayahnya, jangan bilang ayahnya pendek loh, kecil banget kayak kuman Kijima. Bukannya Kijima tadi ke hotel Hakiki set Kiki apa Hakiki tuh loh. Lah ini mungkin bisa buat thumbnail lagi nih. Referensi thumbnail untuk episode kelima banyak men. Nah ini, oke. Oke tuh, nah indah sekali, oh, oke men. Nah ini suaranya nih. Ini suara ayahnya nih. Itu ayah. Anjir. Anjir. Nah kayak kuman gitu. Ah itu kayak kuman udah kecil. Rambutnya mohak main di pang. Oke. Heeh. Masih sedang ini. Anjir. Oke. Uji. Nah, kok malah kayak ngebahas hal-hal yang nggak pentingnya ini men. Nah ini maksudnya udah ini apa nih? Siapa ini? Oh, oke, okay, ditutup nih. Nah ini set Kiki, oh set bener kan? Tak kena Kiki, ternyata set Kiki. Lah ini, anjir. Oke. Ah.
hanya ingin melakukan seperti dengan orang yang disukai, ya memang bener sih yo. Lebih enak memang dengan orang yang disukai, man. Bercanda tuh kan dengan bangganya gitu, anjir, dengan bangganya tuh sebetulnya tuh keren banget, men. Pas gitu loh, pas banget sebetulnya. Oh, langsung keluar, anjir, anjir, gak nyangka aku sebetulnya pas banget. Nah ini akhirnya. Oke. Langsung hujan. Yoi. Nah, kelas 1, oh 1A berarti masih, yo bisa dikatakan masih kelas 1 lah. Kenapa ini? Kenapa erotika? Anjir, oke. Nah ini, oh siap, ini pasti ada maksud cerah kan? Oke, di mana nih? Kafe. Oh siap, langsung kan bahasa Inggris dong, melatih bahasa Inggris lo. Tiba-tiba gila itu, anjir. Oke. Tiba-tiba gila lah ini. Ya nggak suka itu, aku suka banget nih. Tiba-tiba gila, babi. Nah kan, nah ini ya, lah ini ya, nih, oke, waduh gelap lagi anjir, maksudnya kalau malam hari itu masih gelap banget, ya memang malam hari itu gelap. Apa ini blacknessnya kecil kok ya? Coba. Oke. Oke. Nah ini men. Oke. Tes. Nah ini. Sayangnya tuh kok malam hari, sayangnya men. Sayangnya kok malam hari. Kurang gitu. Oke men. Sayangnya kok malam hari sih, gelap. Untuk takdir kayaknya sulit. Untuk orang ini lagi. Ya.
Muncul lagi, anjir. Kok namanya, aku pun nyebut namanya kayak itu kayak ada yang ganjel gitu loh. Yo, Imen. Endingnya gitu ya, memang sih menarik sih yo. Ikai, Kijima-kun. Mou matenai. Yobi-sute wa seks no hajimari da zo.